Pada video kali ini, aku bakal sharing tutorial edit video Happy Birthday di aplikasi CapCut pakai lagu Dancing in the Moonlight. Sebelum ke tutorial, kalian harus nyiapin beberapa bahan buat edit. Kalian harus nyiapin background. Background bisa kalian cari di Pinterest, terus diunduh. Terus buat download backsoundnya bisa kalian klik link yang ada di deskripsi. Backsoundnya dalam bentuk video, jadi nanti videonya diekstrak di CapCut. Selanjutnya kalian download mentahan Google Search dan teks Happy Birthday. Link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi. Buka Google, search tanggal ultah idola kalian. Terus screenshot. Nah, dan hasil screenshotnya bisa kalian crop, terus simpan. Buka aplikasi CapCut. Oh ya, buat tutorial kali ini kalian butuh 4 foto. Klik tanda plus. Impor satu foto dulu. Kalau foto udah diimpor, klik fotonya, klik animasi yang masuk, terus pilih yang flip. Durasinya diatur sampai mentok. Terus klik centang. Buat durasinya gak usah diatur, dibiarin aja. Ekspor hasilnya. Klik selesai. Klik buat proyek baru. Terus impor video yang barusan diekspor. Klik videonya. Klik animasi masuk. Geser sampai ke yang paling ujung, terus pilih yang rock vertically. Atur durasinya sampai mentok. Nah, jadinya kayak gini. Ini adalah cara gabungin animasi flip sama rock vertically. Dan hasilnya nantinya bakal digunain buat video Happy Birthday. 4 foto yang udah kalian siapin dibikin lagi jadi kayak gini sampai jumlahnya ada 4 video. Ekspor hasilnya, klik selesai, klik buat proyek baru, impor satu background, atur durasinya jadi 12 detik. Klik overlay, tambahin mentahan Google, klik gabungkan, pilih yang lighten. Klik animasi. Untuk animasi keluar, pilih yang fade out. Atur durasinya jadi 0,6 detik.
biar pas gambar Google search-nya ke atas bakal ada efek menghilang. Pas 2 detik atau pas bagian Google search-nya muncul, ditambahin teks. Klik teks. Ketik teks sesuai birthday idola kalian. Buat fontnya bisa pilih sesuai keinginan. Klik animasi. Untuk animasi masuk, pilih yang type 1. Atur durasinya sampai 1 detik. Untuk animasi keluar, pilih yang slide up. Atur durasinya sampai 0,3 detik. Terus durasi teksnya diatur sampai gambar Google search-nya ke atas. Oke, terus bisa dicek dulu durasi teksnya. Kalau dirasa kurang pas, bisa kalian atur-atur lagi. Klik overlay. Tambahin screenshot tanggal ultah. Taruh di samping mentahan Google. Atur durasinya jadi 3,4 detik. Klik animasi, klik combo, pilih yang bisek 2. Atur durasinya sampai mentok. Tambahkan overlay lagi. Tambahin overlay teks happy birthday. Atur durasinya jadi 2 detik. Taruh overlaynya di samping gambar tanggal ultah. Klik gabungkan. Pilih yang lighten. Tambahin animasi combo distort right. Klik tanda plus di sebelah kanan timeline. Impor 4 video gabungan animasi flip dan rock vertically. Klik video pertama. Biasanya buat ngatur durasi, geser videonya dari yang sebelah kanan kan? Nah, kali ini geser durasinya dari kiri. Pokoknya jangan sampai salah, gesernya harus dari kiri. Geser sampai durasinya jadi 2 detik. Buat video ke-2, 3, 4, geser durasinya dari kiri sampai masing-masing durasi jadi 2 detik. Kalau udah, zoom keempat videonya sampai penuh. Zoom videonya sampai memenuhi layar
dan udah nggak ada item-item di samping-samping video. Klik video pertama, terus salin sampai 3 kali. Video kedua, 3, 4 juga disalin sampai 3 kali. Jadi masing-masing videonya jumlahnya bakal ada 4. Atur posisi masing-masing video. Jadi posisi videonya ini kalian ubah urutannya biar jadinya nggak double-double. Kalau udah, atur masing-masing durasi video. Atur sesuai daftar durasi yang udah aku sediain. Jangan lupa tambahin background. Kalau menurut kalian ada beat yang kurang pas, bisa kalian atur-atur lagi. Foto dan videonya, durasinya bisa kalian geser-geser dikit biar agak pas. Nah, oke, jadi deh. Terus bisa kalian ekspor. Nah, selain buat ultah idola, kalian juga bisa bikin video ini buat ultah temen atau keluarga. Sekian buat video tutorial kali ini. Kalau ada kesulitan, bisa kalian tanya di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.